Sudah diambil dan
utara telah dijajah oleh Jerman. Kita harus mengirim sebuah infanteri jarak jauh untuk mengalahkan kekuatan sentral di utara. Sedangkan untuk bagian selatan, kita harus mengirim artileri dan unit-unit yang menggunakan senapan full otomatis. Oh, benar. Tapi kita tidak bisa segampang itu mengirim personil ke area selatan. Karena selatanlah, mohon jangan menyerah. Bapak kan bergelar jenderal. Bapak sudah bertahun-tahun di sini. Benar, Bapak hanya untuk pamerkan. Atau pengalaman strategis Bapak masih kurang? Lebih mending bagian selatan kami kirim semua personil kita daripada tidak ada usaha sama sekali. Ya kan? Ya enggak tahu. Mohon nanya kita. Mohon semuanya kecuali Josawan keluar. Sekarang. Kamu mau ke mana? Semua perkataanku adalah berita. Apa yang saya katakan adalah berita? Kamu berani menganggap saya main-main, ha? Ha? Jawab! Bapak! Kurang keras! Bapak! Saya adalah komandan bintang 1. Saya sudah berpengalaman bertahun-tahun. Dan engkau hanyalah bercanda di tempat saya dan tidak bergelar. Berani-beraninya kamu mempermainkan gelar saya. Kamu ada di bawah sekarang. Apakah kamu merasa kuat? Merasa pintar? Tidak. Tapi kamu tidak akan menangis. Kamu tidak akan tertawa. Sekarang berdiri. Belajar. Private comedian, kamu lebih baik memastikan kamu berguna atau aku akan menendangmu keluar dari kemah ini. Aku akan menendangmu keluar sampai kamu keluar dari bumi ini juga. Tidak ada rasa hormat. Tidak ada rasa menghargai orang. Orang-orang sepertimu lah yang cocok jadi musuh negara. Sekarang, pikirkan lagi tingkah lakumu tadi. Aku tidak mau hal seperti ini terjadi lagi. Kamu boleh keluar. Baik, kalian semua ingat, sebelum kalian maju ke sana, jaga momentum kalian, cari semua kesempatan yang bisa kalian lakukan. Jika musuh sudah mendorong kita untuk mundur, mundur dulu, lalu cari kesempatan yang baru. Jangan terlalu merasa pintar, jangan merasa paling tidak akan mati, karena kalian akan mati. Silahkan kamu bawa, dan saya akan memberimu sebuah pistol, karena kita masih belum tahu apa yang pihak Jerman sudah kirim di wilayah tersebut. Kita akan maju ke wilayah tertentu, sedangkan batalion lain akan menjaga wilayah yang lebih banyak serangan. Kita akan menangkis serangan-serangan ringan terlebih dahulu. Baik, ayo kita maju. Baik Pak, saya lebih dahulu. Saya mau ngambil beberapa barang di properti. Baik, silahkan. Tiga arah selatan, ada tiga batalion Jerman. Ayo kita maju dulu. Tapi jangan terlalu maju hingga poin di sana, karena Jerman bisa melihat kita. Kita maju terlebih dahulu.
Meskipun maka saya di sini hanyalah sebuah matikannya private lulusan 2 bulan, maka saya ditinggal di Jerman di sana. Merupakan seorang kolonel bintang 2.